Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siang hari ini kita ada di Masjid Lause Bandung 2, tepatnya di Jalan Tamblong, Bandung. Kita dan tim Samase sedang berkunjung untuk bertemu dengan pengurus masjid dari saudara-saudara kita dari komunitas Muslim Tionghoa. Dan alhamdulillah, siang hari ini kita sudah bersama dengan saudara Muslim baru kita yang di mana beliau baru 3 bulan memeluk agama Islam. Ya, beliau adalah Akhi Samuel, hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya baru mualaf 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah ketika saya masuk ke Islam, saya diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan semangat dalam beribadah. Awalnya bermula dari perdebatan dengan teman untuk agama saya sebelumnya. Dan di situ banyak bercerita dan lain-lain ya. Dan entah kenapa juga saya tiba-tiba langsung membuka YouTube dan mencari tahu tentang agama Islam. Setelah itu saya banyak bertanya kepada teman-teman saya yang Muslim juga, dan saya waktu itu langsung ikut sholat Jumat. Padahal saya belum ngerti tata cara beribadahnya dan lain-lain. Dan di situ juga saya langsung diajarkan sama teman saya gitu. Setelah itu saya mulai mengikuti ibadah-ibadah dan pembinaan di Masjid Lause. Dan 3 bulan kemarin saya baru mulai. Prosesnya itu berarti mulai dari Agustus 2021 kemarin, baru bulan Juni kemarin saya memantapkan untuk mualaf. Saya yakin ketika saya memutuskan untuk bersyahadat ya, ketika saya semakin rajin beribadah gitu. Jadi semakin kayak bergerak hatinya, oh udah ini saya udah mantep gitu. Kesan dan pesannya ketika kita ingin menjadi mualaf, intinya sih belajar aja terus, suatu saat juga nanti Allah ngasih daya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Masjid Lause 2 Bandung mengucapkan syukur jazakumullah khair kepada